Terima kasih Ibu yang sudah memberikan saya hadiah berupa kue ya. Kuenya enak banget ya. Perlu dicoba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Tiada kata selain selalu mendoakan kalian dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya tidak nge-vlog dulu ya. Kali ini saya mau review makanan ya. Makanan hasil dibagi dari seorang subscriber channel Gim Bira Gugun. Dan ternyata teman-teman sang subscriber ini memberikan saya kue. Ternyata beliau itu mempunyai toko kue yang tepatnya ada di Cianjur ya, Cianjur Kota, di depan stasiun kereta api, tepat di depannya ya, di seberang jalan ada tokonya ya, toko kuenya namanya DN Eco Cake ya. Silahkan kalian kunjungi ke sana. Kalian ada acara apapun ya, mau ulang tahun, mau acara apapun, di sana kue-kuenya lengkap ya. Dan silahkan kita kunjungi tempatnya. Oke, kita sekarang mau review kuenya dari toko DN Eco Cake. Kita potong dulu kuenya. Oke teman-teman, kita coba kuenya dari toko DN Eco Cake ya, yang tepatnya ada di Cianjur, di depan stasiun kereta Cianjur ya. Di sana tepatnya ini, kita coba kuenya. Bismillah. Mantap. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan saya hadiah berupa kue ya. Kuenya enak banget ya. Perlu dicoba ini. Dalamnya empuk ya. Lembut tapi berisi. Inilah kelebihan dari toko DN Eco Cake ya, yang tepatnya ada di Cianjur, depan stasiun kereta api Cianjur ya. Perlu dicoba, perlu dikunjungi ini, enak banget. Asli ini enak. Enak gue. Kue dari toko DN Eco Cake rasanya aduhai mantap. Perlu dicoba, perlu dikunjungi ya tokonya di Cianjur ya, tokonya di Cianjur. Oke, jangan lupa kunjungi toko DN Eco Cake di Cianjur, depan stasiun kereta api Cianjur Kota ya. Silakan kunjungi. Terima kasih.